Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan kondisi para pemainnya dalam kondisi apik jelang menghadapi Vietnam. Shin Tae-yong pun berjanji saat menjamu Vietnam, permainan Timnas Indonesia akan tampil lebih baik dan tidak ingin mengecewakan suporter Indonesia. Ia menjanjikan kepada masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia untuk memberikan penampilan yang terbaik para pemain Timnas Indonesia nantinya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand membeberkan seusai meraih kemenangan atas Filipina 1-2 pada Senin lalu, skuad Garuda langsung mengalihkan fokus menghadapi Vietnam. Marcelino sadar Timnas Indonesia masih ada kekurangan meski sukses mengalahkan Filipina. Kekurangan itu dikatakan Marcelino sudah dievaluasi. Kini para pemain Timnas Indonesia sudah dalam keadaan siap menjamu Vietnam. Seperti yang dikatakan Coach Shin, semua kondisi pemain dalam keadaan baik dan siap menghadapi Vietnam di home laga perdana ini nantinya. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam pada laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022-2023 akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023. Jadwal kick-off yang semula pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, akan dimajukan menjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.